selamat siang. Ketemu lagi di channel Mebel Warna Jogja. Kegiatan kami hari ini adalah pemasangan lemari di tempat Ibu Wiwi dan Bapak Sri Utama di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, ini lemarinya seperti ini, di mana lemari ini berfungsi sebagai penyekat, ya, penyekat ruang. Nah, tadi di mana ruang ini adalah ruang terbuka. Kemudian kita pasang lemari dan di bagian dalam itu difungsikan sebagai kamar atau ruangan. Dan tim dari Mebel Warna Jogja di dalam sedang melakukan proses pemasangan. Dan nanti setelah selesai tentunya akan kita review. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, kita sudah selesai melakukan proses pemasangan lemari di tempat Bapak Sri Utama dan Ibu Wiwi di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, ini lemari sekaligus penyekat ruang sudah terpasang di belakang saya ini. Untuk warna yang dipilih adalah warna putih motif kayu dengan ukuran ini 2,1 x 2,8 meter. Dan tentunya kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wiwi dan Bapak Sri Utama yang sudah mempercayakan desain lemari ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Dan nanti akan direview sendiri oleh Ibu Wiwi selaku yang punya rumah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi. Tempat tinggal saya di daerah Sleman. Alhamdulillah, kemarin saya itu berencana ingin membuat kamar untuk putra kami, tapi karena keterbatasan tempat sehingga kami harus merencanakan menyekat ruang tengah kami. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Yudi dari Mebel Warna. Alhamdulillah beliau bisa membuatkan interiornya, kemudian pelaksanaannya juga kami mempercayakannya kepada Mebel Warna. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Sekarang mari kita lihat hasil dari Mebel Warna. Ini jadi ruangan yang disekat untuk kamar putra kami. Ini adalah pintu masuknya ke dalam kamar. Di sini dalam ruangan ini bisa dibuat apa ya? Sudah dibuatkan lemari pakaian. Ini bisa untuk baju gantung putra kami, untuk seragam ataupun baju-baju yang besar. Kemudian ini ada lemari untuk baju-baju yang dilipat. Kemudian ini juga ada meja belajar untuk putra kami yang dilengkapi dengan apa namanya? Laci. Oke, dilengkapi dengan laci. Oh ya. Ya, ini dilengkapi dengan laci, kemudian juga ada kaca rias, kemudian ambalan untuk menyimpan mainan ataupun koleksi putra kami. Kemudian di sini juga ada laci juga bisa untuk menyimpan buku atau tas. Ya. Ini di atas lemari juga ada tempat untuk penyimpanan barang-barang yang mungkin tidak terlalu sering dipakai seperti untuk bed cover ataupun barang-barang yang memang jarang terpakai. Ya. Di sini ada dua tempat gitu yang bisa untuk banyak menyimpan barang-barangnya. Kemudian di meja belajar ini juga sudah terpasang stop kontak yang bisa digunakan untuk misalnya laptop ataupun untuk lampu juga sudah terpasang ini. Nah, jadi kalau misalnya belajar sudah ada lampunya sekalian. Kemudian ini untuk desain warna kami mengambil warna putih karena menyesuaikan dengan warna cat yang sudah ada. Ya, jadi kenapa kami mengambil warna putih karena ruangannya kan tidak terlalu luas, jadi biar kelihatan lebih luas gitu, tidak terlihat sempit.
Kemudian ini juga ada list yang berwarna coklat ini, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kusen yang ada tempat kami. Ini warnanya coklat, jadi biar lebih sesuai dengan ruangannya. Ya, demikian review dari kami. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa. Mungkin ada yang ingin membuat kamar untuk putra-putrinya. Semoga ini adalah menginspirasi untuk penonton di rumah. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada Mebel Warna juga yang telah menyelesaikan proyek ini. Terima kasih. Demikian kegiatan kami pada siang hari ini, pemasangan lemari sekaligus penyekat ruang di tempat Ibu Wiwi dan Bapak Sri Utama di daerah Sleman, Yogyakarta. Dan tadi juga sudah direview sendiri oleh Ibu Wiwi, dan kami dari Mebel Warna Jogja sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wiwi dan Bapak Sri Utama yang sudah mempercayakan desain ini semua kepada kami Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna selanjutnya. Sampai jumpa.